Inga Anugra diusir Ari Wibowo dari apartemen padahal belum resmi cerai. Meski belum resmi bercerai, Inga Anugra sudah disuruh angkat kaki oleh suaminya, Ari Wibowo, dari apartemen yang mereka tempati. Saat diusir, Inga Anugra cuma bisa pasrah dan mengikuti kemauan Ari Wibowo. Hal tersebut diungkapkan oleh Petrus Balapationa selaku kuasa hukum Inga Anugra. Menurut Petrus Balapationa, Inga Anugra sama sekali tak melawan saat diusir dari apartemen. Petrus mengatakan bahwa sejak Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, Ari sudah meminta Inga Anugra keluar dari apartemen. Tak hanya Inga yang keluar dari apartemen tersebut, Ari Wibowo juga berencana pindah bersama kedua anaknya ke apartemen lain. Inga Anugra akui tak punya harta setelah diceraikan Ari Wibowo. Inga Anugra tak terima pembagian harta gana gini dari Ari Wibowo. Usut punya usut, hal itu karena dari awal Ari Wibowo dan Inga Anugra sudah membuat perjanjian pranikah termasuk soal pisah harta. Bahkan, Inga Anugra tak memiliki fasilitas kendaraan sejak proses perceraiannya dengan Ari Wibowo. Kini Inga Anugra pun menggunakan kendaraan online untuk pergi kemana-mana. Hal itu dibenarkan kuasa hukum Inga saat ditemui awak media.